Eminence Raptor yang akan menang. Tetapi sekali lagi Eminence Raptor, mereka mencuba style yang mana bermain dengan sangat-sangat agresif walaupun di awal-awal game. Ya, kerana Eminence Raptor memang bermain agresif. Dia orang tahu Zuto ni kalau bagi sedikit pressure, dia dah macam tak boleh handle kiri dan kanan tau. Sekarang ni dia orang main, oh lamak! Okey, tak dapat. Amumu dapat. Nasib baik Amumu dapat. Jadi bagi saya, kemenangan kecil untuk Suhas berjaya untuk mengelakkan pencurian. Bagi saya, kalau Amumu tak dapat blue buff pada level 1, maka peluang yang sangat-sangat tinggi untuk mereka tewas. Ya, kerana kalau betul, kerana kalau buff Amumu tak dapat early game, saya rasa memang boleh katakan good game kepada pasukan Suhas Esports. Kerana mereka damage di awal perlawanan hanya Kai'Sa saja yang di dalam meta sekarang ini, dan Akali bolehlah datang sikit demi sedikit, tetapi mengikut statistik di game yang pertama dan game yang kedua, boleh dikatakan Zuto tidak bermain dengan 100% dia punya gameplay yang berada di dalam qualifier sendiri sebelum semi final. Tapi oh lamak, Steezy bahaya tu. Zilot nampak lebih confident bertemu dengan Kemil bagi pihak Steezy. Ya, saya sangat setuju. Nampak yang mana Fiora nampaknya pilihan yang lebih baik sebentar tadi, menunjukkan Steezy perlu bermain dengan lebih berhati-hati berbanding ketika dia bermain dengan Akali. Zilot menunjukkan satu perkembangan yang baik dan berjaya untuk, boleh saya katakan, membuli sedikit Steezy sebentar tadi. Ya, kerana kalau ini yang peminat-peminat Suhas nakkan, membuli Steezy supaya kalau game pertama, game kedua adalah Steezy dan juga Hila, Steezy dan Hila di game yang kedua. Tapi kalau Steezy diberikan tekanan dan agak sukar untuk melawan dengan Fiora, bilik Zilog ini hanya tinggal Hila seorang diri yang boleh melakukan gameplay untuk pasukan Eminence Raptor. Tetapi kita melihat pada Lucille dan juga Asakura, dia respect Hila yang berada di bilik 2 lawan 1. Tetapi macam mana pula Akali di bottom lane nak lawan dengan dua orang kali ini? Agak sukar. Lagi satu, apa yang saya boleh katakan sekarang adalah Steezy dah balik. Dia dah balik, dia dah beli item. Berbanding Zilog belum pulang lagi, tetapi ada bantuan yang baik daripada Shook. Tapi lompatan ke atas Steezy punya untuk mendapatkan satu, dan Shook tidak ada skill untuk menjatuhkan Steezy. Satu back yang baik. Itulah sebab kenapa Steezy balik di awal-awal tadi, yang mana kalau nampak Zilog tak ikut untuk pulang. Itu dikatakan kalau enemy pulang, ada dulu minion wave, tolong pulang sekali. Alamak, siapa dapat? Pasukan Eminence Raptor cuba mendapatkan apa dia mampu. New game, dapatkan satu lagi kill. Dua yang terkeluar. Shook pula dengan mananya separuh. Adakah dia boleh lawan New Gate kali ini? Asakura berada untuk memberikan tekanan, tapi damage. Alamak! Ini the best gameplay Suhas boleh bagi di game yang ketiga. Dua kill milik Suhas. Ya, ini adalah permulaan yang sangat-sangat cantik untuk pemain-pemain daripada pasukan Suhas. Mereka berjaya untuk menyamakan semula kedudukan yang ada. Dan sebentar tadi mungkin sedikit tamak daripada pemain-pemain pasukan Eminence Raptor, yang mana mereka sudah pun berjaya untuk mencuri pas, patut mereka pulang. Tapi mereka milih untuk bertarung. Steezy bertarung dengan Zilot, dan Zilot menunjukkan taringnya sekarang pula. Taring, tetapi siapa yang akan baring di antara Steezy dan juga Zilot? Ini gameplay yang peminat Suhas memang nak tunggu. Zilot menunjukkan keberanian bertemu dengan Steezy sendiri. Game yang pertama, game yang kedua, kemungkinan Steezy dah nampak macam ala penat sedikit, tetapi Zilot kata dia seorang yang lambat panas di sini. So game yang ketiga nampak lebih tersusun untuk pasukan Suhas Esports. Tetapi tersusun setara mana apabila Drake sudah pun dikeluarkan kali ini. Dragon, siapa yang akan dapat dulu? Kalau tengok ward dekat kawasan sini, kemungkinan Suhas dah dapat segala informasi. Tetapi kita tak tahu juga, Eminence Raptor ni orang suka betul nakkan naga seperti Berjaya Dragons. Ya, sekarang ini lihat pergerakan daripada Kemil. Nampaknya
Stizy sudah pun bersiap sedia. Lucille nyawanya sangat-sangat rendah. Dia perlu berundur. Dan itu dia Glacial Fissure. Mendapatkan satu. Asakura tak boleh nak lari. Tapi bantuan daripada Shulk. Shulk membantu dengan sangat-sangat baik menghentikan pergerakan Stizy. Kemenangan yang agak besar. Tapi Dragon masih lagi jatuh ke tangan pemain-pemain daripada pasukan Eminence Raptor. Kali ini Eminence Raptor terasa tekanan sedikit. Zilot macam biasa. Tower milik dia. Tetapi pasukan Suas Esports, mereka dari tadi bermain dapat tower. Tetapi teamfight sukar nak dimenang. Tetapi game ini, mereka boleh mengawal teamfight. Dan juga mereka boleh melawan damage yang dikeluarkan oleh pasukan Eminence Raptor di game yang ketiga. Kali ini kita melihat kepada Suas. Buat kali pertamanya, mereka leading terhadap goal. Tapi adakah game ini bermakna untuk mereka ataupun game ini hanya sekadar untuk early game? Kerana kalau mereka lead dan mereka boleh bagi snowball kepada Amumu dan juga Sakura, saya menjangkakan pattern mungkin akan kembali satu untuk Suhas. Tapi game yang keempat kita tak tahu. Ya, ini sememangnya pertarungan yang saya yakin sangat-sangat mahu dimenangi oleh pasukan Suhas. Mereka sudah pun memulakan Rift Herald. Kit sebagai hadapan. Lucille. Masih lagi belum. Oh. Dan itu dia. Satu kill yang baik sebentar tadi. Kitnya masih pertama. Exhaust telah pun diaktifkan. Lihat Fluffy di bagian tepi. Masuk semula. Zuto cuba untuk menaikkan diri. Fluffy dan juga Hila mengejar. Mampukah mereka? Nampaknya tidak. Jadi kemenangan kecil untuk pasukan Suhan. Mereka berjaya untuk mendapatkan referral, tetapi mereka kehilangan mungkin bukan sahaja dua orang pemain. Dozuto masuk. Dia diaktifkan sepakan. Tumbuk. Tumbuk lagi. Tumbuk lagi. Hacap. New gate dapat dia. Tapi kalau kita melihat macam mana pasukan Suhas, mereka dah menang. Mereka dah dapat kawasan itu. Tetapi kenapa cuba untuk menahan tower itu? Kerana dia dah kata, okey, kita main time dekat atas. Kerana memberikan Zilot mendapatkan satu lagi tower berada di bawah. Tetapi bagi saya, kalau Zuto tadi balik sekejap untuk regen, saya rasa lebih sesuai. Kerana dia boleh beli item dan satu lagi dia boleh kembali ke dalam teamfight. Kerana Suhas memang memerlukan Zuto sekarang ini. Kerana backline, tak tahu Oriana siapa nak ambil kalau bukan Zuto. Betul. Shook. Berjaya untuk mencari target tapi alamak, Lucille punya explosive card juga tidak mengena Zuto ke hadapan. Sayang sekali. Saya rasa Shook tadi dah dapat tangkap dah seorang pemain. Tapi tidak ada follow up. Ya, tapi kalau dia nak tangkap. Dah tak ada tepi. New gate. Dia nak. Dia dapat. Itu dia. Zuto. Zuto buat apa tu? Nasib baik melarikan diri dengan menggunakan perfect execution. Tetapi lihat pergerakan Zilot yang betul-betul memberikan fokus untuk split push sahaja. Stizy menjawab dengan melakukan perkara yang sama. Kadang-kadang kita melihat Zilot dan juga Stizy. Mereka seperti identiti yang sama. Siapa nak dapat tower? Siapa ada damage kali ini? Shoot sikit. Alah slownya. Alah comel-comel. Alah comel. Itu saya melihat kepada macam Jack-Jack. Kalau ni lah. Kalau ikut tahu lah Jack-Jack masuk, dalam masuk. Kita credible lho. Ada? Ya. Apa yang masuk tu? Sebentar tadi Akali di bahagian bottom tadi hampir berjaya untuk mendapatkan Stizy setelah tadi. Tapi malangnya Stizy sempat untuk pulang. Dan sekarang ini 4,000 menjarakkan mereka. Kenapa mereka panggil Rift Herald dekat base? Bagi saya tahu kenapa. Tapi kemungkinan tak sesuai jawapan dia. Kerana apa ke tepi? Lama. Hilang. Hilang tim Eminence Raptor. Tapi hilanglah. Betul lah. Tadi hilang. Dan lihat sekarang ini. Ini adalah dragon yang percuma. Saya tak rasa mereka boleh lakukan apa-apa. Agak sukar ya. Sebenarnya kalau ikutkan, dia sudah pun ada Water Dragon. Mereka sudah ada pun Infernal Dragon. Cuba Stizy, Zilot. Siapa menang, siapa dapat, siapa tangkap. Bye-bye Zilot.
Mengucap dulu Zilot. Okay, okay, okay. Hidup lagi, guys. Kecepek. Bagi saya sekali ni, kita nampak Zilot dah step up the game. Tetapi, tidak mencukupi. Untuk gameplay dia sendiri, kalau 1v1 dekat atas barrel lane sendiri, Zilot nampak lebih berkuasa sekarang ni. Tetapi dengan pertolongan datang daripada Kids tadi, memang agak sukar kerana 2 lawan 1 biasalah kan. Kalau dia kira dengan numbers ni, mungkin ada tidak puas hatian. Tetapi kita melihat Perihila datang dia tapi sikit saja lagi. Aduh, tak kena pula. Mungkin tak ada luck. Okey, Steezy cuba untuk masuk dan adakan okey, dia tidak akan masuk sebentar tadi tetapi berjaya untuk mendapatkan kemenangan yang agak besar. Oh, itu dah tali balik kemil begitu panjang kita nampak daripada map sebentar tadi. Fluffy masih lagi agresif di sini. Dia tahu dia mempunyai arcane shift untuk melarikan diri. Tapi kalau Ambrose Raptor sekarang ni 43,000 gol berbalas 36 secara matematiknya 7K berjauhan. Tetapi kalau masuk ke 10, dia agak sukar untuk Suhas ni sebab. Tapi kalau Suhas dapat dekatkan sikit lagi sekarang 7, kalau dia boleh jadikan 5, masih lagi ada sinar di dalam di dalam squad Suhas ni squad ni, kerana mereka tahu yang Zilot sekarang ni sudah pun melebihi kuasa datang daripada Steezy sendiri. Tetapi kalau mereka lebih step up seperti Lucil, Asakura dan juga dengan Shook bermain secara agresif, mereka tahu bila nak masuk dan timing-timing cukup mantap di dalam game yang ketiga ni, saya rasa game ini mungkin dah milik pada mereka. Tetapi kalau tidak dapat lakukan dengan waktu sekarang, 15 minit mungkin mereka akan kehilangan Baron. Ya, dan lagi satu ingin saya katakan ya, saya tidak setuju dengan Amumu. Okey, kita lihat dahulu. Ui, backup yang baik tetapi serangan berjaya belakangan dan selamat tinggal Lucil. Satu percubaan yang baik sebentar tadi, Lucil juga akan terkorban. Dan saya ingin kata di sini, saya tak berapa minat Amumu yang buat full damage, yang mana kalau ada lihat item Amumu ini lepas dia siapkan Leandri Torment, dia menyiapkan Infinity Orb. Saya rasa dia perlu buat item seperti Sunfire Cape ataupun Force of Nature untuk menahan damage magic ataupun damage physical yang boleh dikeluarkan oleh pasukan Eminence Raptor, kerana Eminence Raptor damage dia tinggi. Tapi pasukan Suhas ataupun Amumu tu sendiri, dia buat lebih kepada damage daripada tank. Ya, kerana Eminence Raptor inilah signature mereka. Mereka tidak bermain lebih kepada tanky ataupun sustain di atas lane sendiri, kerana mereka tahu damage adalah segala-galanya di dalam game YRF ini. Inilah kuasa sebenarnya Eminence Raptor yang dibawa masuk di qualifier yang ketiga. Bottom lane mungkin akan hilang dalam beberapa saat saja lagi dengan Cloud Break yang akan spawn di dalam 15 saat daripada sekarang. Mereka perlu menunggu kepada Asakura bagi pihak Suhas Esport dan Hila akan kembali dalam beberapa detik saja lagi. Eminence Raptor, mereka dah ada kawasan, mereka dah dominasi di kawasan naga ini. Tetapi adakah Suhas Esport akan menerima galakan untuk datang ke kawasan itu? Okey, sepertinya macam Miko katakan, Dragon jadi mulakan. Cloud Drake ni penting, Cloud Drake ni penting. Tapi Hila ada, Hila ada shockwave. Dan Indra Shook berjaya untuk mendapatkan Cloud Drake. Tetapi apakah bayarannya? Itu the Glacier Fish Krezuto. Mereka semua melarikan diri, plan digunakan. Tetapi dia bawa masuk New Gate. Dia ada bagian tepi, Lucito pun diikat. Dan Zilot berjaya untuk melarikan diri. Lucil masih lagi hidup. Kemenangan untuk pasukan Suhas kurang-kurangnya. Mereka berjaya untuk mendapatkan satu Dragon dan berjaya Dragon tu tadi. Tapi okey, inilah sebenarnya gameplay yang perlu dimain oleh Suhas Esport di game yang pertama. Game yang kedua adalah sama powernya dengan Eminence Raptor. Meskipun nampak macam memihak pada Eminence Raptor, tetapi beberapa momen memihak pada pasukan Suhas Esport. Shoot dari tepi, cuba tangkap. Alamak, tak kena. Di belakang, Hila, masya Allah, hilang.
digabungkan pula dengan true shot barrage daripada Fluffy sebentar tadi. Hilang itu adalah poin yang terbaik Mikos. Sangat-sangat sempurna. Boleh dikatakan best combo yang dibuat oleh MNS Raptor. Kali ini hanya tinggal 4 orang saja lagi. Tapi Zuto cuba mencari peluang untuk menutup game ini. Dan Clash of Future ke belakang untuk pasukan Swazi Sport. Mitchko masih lagi hidup. Tetapi Minion akan masuk. Siapa yang dapat terlebih dahulu? Heart of the game. MNS Raptor. Mereka akan layak group stage. 3-0 Swazi Sport tidak percaya. Ya, cubaan yang baik tetapi saya harus katakan di game yang ketiga ini saya nampak pergerakan Suhas lebih proaktif. Mereka cuba untuk menjawab dan kredit harus diberikan kepada Zilot yang menggunakan Fiora sebab tadi bertarung dengan Steezy. Nampak sama kuat, nampak sama hebat. Kali ini Zilot betul-betul menunjukkan kemampuan beliau sebagai seorang Baron Laner. Cuma tidak mencukupi untuk membantu ahli pasukannya. Ya, kerana kalau kita melihat pada game yang ketiga, Zilot bermain dengan Steezy. Sebenarnya daripada awal game 1, game 2, kita melihat kepada Steezy yang sentiasa dominate Baron Lane. Tetapi Zilot tidak memberikan peluang. Meskipun 0-4.